Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas berpeluang rilis di Indonesia, jadi Jetour Travel jadi SUV Outlander untuk lawan Havoalder Go dan Tank 300. Gak hanya Great Wall motor yang punya surrogates SUV seperti Tank 300 dan Havoalder Go, Chery Group melalui sub-brand Jetour atau Jetour juga punya varian Jetour Traveler di China. Dibekali mesin 2 turbo dengan penggerak Timely 4WD, siluet sampingnya memang mengingatkan kita dengan Range Rover yang memang bagian dari Chery Group di China. Sebelumnya, basis di Chery 38 Pro juga hasil kerjasama antara Chery dan Jaguar Land Rover. Entah brand Jetour ini termasuk bagian yang akan diperkenalkan Chery ke pasar Indonesia atau tidak. Yang pasti, SUV model seperti ini banyak peminatnya di Indonesia dan kemungkinan laris manis. Jetour Travel akan tersedia dengan powertrain bensin dan PHEV, di mana akan ada dua pilihan bensin, di mana dengan gearbox coupling ganda 1,6T plus 7 kecepatan dan transmisi otomatis 2T plus 8 percepatan. Sementara turbo versi hybrid plug-in akan menggunakan mesin 1,5 liter turbocharged dan motor listrik. Jetour Traveler memulai debutnya di Shanghai Auto Show Maret 2023 lalu. Bandrol harganya cukup murah dalam serinya, di mana di China bandrol harga dan ada di kisaran 300 sampai 400 juta rupiah. Dengan desain kotak yang jelas dipengaruhi oleh Land Rover Defender 90 dan Ford Bronze, Chery Jetour Traveler Ford Bronco di grill depan. Kecil kemungkinan mereka ada di pasar untuk Defender baru dengan harga murah.
Sebaliknya, Chery Jetter Traveler dengan harga murahnya akan ditujukan untuk bersaing dengan GMW Tank 300 yang serba baru. Sebagai keuntungan, Offlander Chery Jetter Traveler terlihat elegan dan mengangkut roda cadangan belakang, rel atap, dan pijakan samping. Chery Jetter Traveler mengatakan akan menawarkan paket tour khusus untuk menggabungkan aksesoris off-road dan perlengkapan berkemah. Di bagian dalam, roda kemudi segi 8 yang unik menonjol, begitu pula layar infotainment besar dan pemilihan gigi yang agak tebal.